saja kita menuju game yang kedua. Unggul 1-0 Wen Ying melawan Luck of Chess. Kita lihat apakah Luck of Chess akan menyamakan kedudukan dan memaksakan game ketiga guys. Atau dari Wen Ying akan mendapatkan poin sempurnanya. 3 poin guys. Aldosnya diamankan oleh 0-2. Spacey terdiam termenung mengamankan Leslie-nya. Deka mengambil Esmeralda. Kita lihat untuk lane up. Commander ternyata Deka ngide dengan e, mencoba menggunakan Ria 3, tapi ternyata tidak maksimal dan dia berpindah ke Pau 3-nya. Q. Oke, okay, mengambil spellnya saja dengan sabar. Jangan lupa, guys, di like, di subscribe juga. Untuk besok kita akan live di channelnya MCSL ya. LHG, Jenny, Pikai, dan juga Q. Ada pergantian pemain nampaknya El in, guys. El menggantikan Empeng di sini, guys. Benar sekali El menggantikan Empeng. Kita berpindah ke Coast 2, eh Kos dua 02 melawan Oh iya kosdu dua guys, wow siap, baru sadar bos. Kosdu dua oke, okay. Aldosnya, nya geprek saja bosku. Lancelotnya mendapatkan revitalize, mampu iling-iling manja dan membunuh Laila, tapi masih ada Aldos. Aldos geprek terlebih dahulu dan terstun mendapatkan JP dari kosdu ini sayang sekali tidak dapat Income nya ya Dari cost do 02 kita berpindah ke Spacey belum ada loss pk dosnya bahkan lelahnya B2K Ceng ing eng atau akan dibuang buang buang untuk income tidak di B2 in ternyata guys dan memasukkan patiru melawan Pikai 12 LHJ saling bertemu dengan Q paling bawah ada Jenny 72 XP tapi masih bisa ditikung oleh Q maupun Pikai persiapan 5 per 4 dari Spacey jika bertemu dengan Jenny kita berpindah lagi ke Kosdu dengan memasukkan 5 per 4 nya juga Nah, thank you man, Tuh, Clemento, untuk grup 2, guys. Oh, ini tadi PH sudah selesai sampai lupa aku pollingnya, guys. Up level bertemu dengan PK 70 72. Oh, nice banget. Tikungan tajam diambil oleh Good PK dari 02. Wah, mantap banget kos 2. Shadow kill ya, busanya dibalas dengan sedokil juga di lagi sahabat meneh eh, sahabat meneh eh, sahabat meneh belum ada stunnya karena tidak ada wesler juga Deka kalah melawan Spacey DK Oh good PK Jenny dapat kadianya bos Deka dapat blade armor Kultif diamankan oleh Q sedangkan El mengamankan konsentrat untuk Lunok tentunya. Kostu dengan Aurora, Bruno diambil oleh Aumine dan Spacey mengamankan kaditanya. Dari DK kita berpindah ke Pikai. Mendapatkan Blade Armornya bisa diketok-ketok magic. Well charge-nya masih bisa connect. Marty decimate-nya tusuk-tusuk menek. Hmm, cakar lagi. Dari Good Pikai menang melawan Q. Sedangkan DK melawan LHG. Masih Kalah dari seorang DK Jenny melawan Aumine Aumine pun masih berapi-api Kosdu dihilangkan mistrik oleh Spacey Tapi Jenny mendapatkan blessingan Guardian Akenya dua lagi bintang tiga no Oh satu lagi Menarik Memakai hero-hero Dibilang lemah juga lemah karena Akai Guardiannya tidak dimasukkan. Masih mau melanjutkan loss dari seorang Jenny, mengambil Freya, diambil dijual guys. Aldonya juga diambil dijual, Jenny melawan Deka. Langsung belcanya masih bisa connect. Hmm, sedonya nggak connect. Akhirnya loncat dulu. Disoro hilang begitu saja di Duel of Dragon di Dust tapi masih terkena stunnya. Vale B2 Shoro masih kalah dari seorang Jenny melanjutkan lost streaknya. Sedangkan Aumine di win streak oleh Spacy, Cuma Spacy yang berapi-api. Jenny dengan kristal kadia, grok satu lagi bintang tiga sudah mendapatkan bintang tiga masih dengan blessingan guardiannya, Q juga mendapatkan blessingan guardian tapi tertinggal kuantitinya, Akai okay, dari seorang Jenny, Dk belum ada blessingan apapun, cownya kurang empat lagi bintang tiga, Pika juga belum ada blessingan sudah mendapatkan martis dua biji bintang dua. LHG Haji juga belum ada blessingan, matinya tertinggal Karinanya dapat pair. Apakah mendapatkan clone dari El Haji? Berkesempatan besar dapat klonnya. Cakar-cakar lagi, gesek lagi, Karinanya gesek lagi. Dapat clone kah? Oke, dapat clone dan immortal. Sedangkan Aumine dengan tiga superhero, tiga swordman, tinggal Hayabusa di mana kamu? Belum ada hayanya di sini, guys. Dari Aumine. Mendapatkan Selah 02 mendapatkan blessingan Nortonville sudah ada Freya Apakah Freya akan dimasukkan Tapi 4 Los Pecados lebih diuntungkan Daripada Nortonville Freya bintang 1 Spacey sudah mendapatkan Gunner dan juga blessingan Abis mantap Sekali dua blessingan sudah diamankan Spacey melawan LHG, Karinanya sudah bintang dua dengan konsentrat dan juga immortality-nya. Hmm, Helkannya hilang dapat JP JP manja JP lagi tapi tidak untuk ketiga kalinya Karinanya masih cukup tangguh masih mendapatkan buff assassin dan juga skill-nya. Karinanya masih bisa gesek lagi buff assassinnya connect lagi tapi digepre oleh Aldo Aldonya yang hilang lailanya tidak bisa berbuat banyak bahkan Karinanya terlalu tangguh Safe fix di sana spacey di southern wisringnya oleh LHG DK tersisa 59 sedang Aumine menang melawan Q dari Spacey kita berpindah ke Aumine memasukkan Teris lah karena Hayabusanya belum dapat bos ngerol cukup dalam tidak ada tambahan blessing Leslie nya masuk tiga mekera diamankan terlebih dahulu tinggal Hayabusa aja nggak dapat dapat nih bos Om ini melawan siapakah? Melawan DK sama-sama mekeranya. Ada blade armor. Oh, belum ada mekera nampaknya. Dengan blessingan swordman, 4 swordman tapi sudah diamankan ya. Ini biru passionnya connect lagi. Ada duel of the dragon. Hmm, Lancelotnya bintang 2. Esme-nya mempunyai blade armor digoyang lagi. Tapi hilang begitu saja. Masih mempunyai immortal. Esmeraldanya masih bisa goyang lagi di shadow kill. Aumine kalah melawan Dekas. Dan good pick berapi-api Jenny. Terisa 29 Q. Justru menang melawan Spacey ini kita ke El Haji dengan Karinanya lagi dan lagi Terisla. Kalau dapat Terisla ambil langsung dimasukkan ya guys ya tanpa malu-malu lagi. Karina sudah mendapatkan empat asasinnya dengan dua bis tambahan 15 persen attack speed untuk seluruh hero. Gila dua abis dikompar dengan pau tiga ngambil attack speed guys, nggak banget ya. El melawan Jenny. Oke, namanya Jenny cuma memasukkan dua hero nya saja. Akan tembus berapakah 20 pas ternyata tersisa 9 sedang Q22. Aumine 51 dan Kosdu melawan Spacey. Kosdu tembus ART tersisa 44. B2 Freya. Nice banget tapi adanya kristal kadia. Jenny mengamankan apa? Mengamankan slot Q. Mendapatkan kadianya. Kosdu dengan Rose Gold. Sky Helmet Aumine. DKBOD. Pikai. odep, LHG. Lightning. Link diambil oleh Spacey. KOSDU sudah mendapatkan free AB2 langsung masuk saja. Income terisa 15 tapi mempunyai 4 loss PK dos untuk JPJP -JP maksimal. 12 gold nantinya bisa income 20 dari KOSDU. Bintang 3 cow dari seorang DK. melawan Aumine langsung mode Valkyrie nya connect dengan Rose Gold tapi Lancelotnya berdiam berdiri begitu saja mengenai Franco di Shadow Gelton Rose nya kok ada dua ternyata dua biji bintang dua Lancelotnya langsung dari selaya dengan Rantai-rantai nerakanya tapi tidak cukup kuat untuk membunuh hero-hero dari seorang Aumine. Cos 2 tersisa 25. Q melawan PK loncat lagi. Martisnya sabet. Eh sabet dapat dominan S. Benar sekali. Sama-sama dominan S. Apakah akan seri? Ternyata Martisnya masih sangat-sangat tangguh dengan buff over time-nya. Q Q tersisa 12. DK berapi-api coy sudah B3 dengan blessingan Wesler dan ada blessingan Swordman tapi Lancelotnya nggak dapat di sini guys. Wah ini sumpah wadah wadidau Lancelotnya diambil semua oleh Aumine. Sudah dua hero bintang 2. DK up level memasukkan sabar lagi sebagai TB sabar dan Hayabusa padahal sudah dapat blessingan Swordman ya dari seorang DK. Hende Kamlan Spacey. nya masih B1 tapi Lailanya bintang 3. Lailanya langsung dikerubungi di Nibiru Passion Duel of Dragon. Lailanya hilang begitu saja. Nibiru Passionnya masih bisa connect. Esmeraldanya Oconya lari-lari seperti Subasa lari lagi. Digoyang-goyang Freya-nya tidak mampu bertahan tembus ART Spacey tersisa 41. Jenny tersisa 12, Kosdu melawan Good Pick Martis, decimate masih bisa connect di Southdown. Win streak dari Good Epikai. Berbagi darah ya dengan Kosdu. 8 player masih tersisa dengan DK blessingan kedua kanan ya. Ada full untuk item berada di Cowl, Blade Armor, BOD dan Immortal. LHG mempunyai Immortal ada konsentrat lightningnya Untuk seorang Lunok dia lebih memilih Petrify karena Petrify mendapatkan buff dari unik pasif Brown 3 sebesar 150 Good pick Kai dengan 3 Astro, Marty Hypercore karena Karina juga masih bintang satu Ada Dominan S dan Blade Armor dan ada attacknya Inspire Aumine oh, Lancelo 2 biji bintang 2 masih belum ada perubahan tapi masih menyimpan satu klon dengan Sky Helmet Golden Staffnya. Spacey dengan Gunner sudah level 8. Apakah dapat Gunner adanya Kristal Kadia, Has Cloud dan juga Klon Device. Apakah akan menuju ke Kadia tapi Layla B3 bos. 0.2, 2 Calls 2, dengan basingan Nortonville apakah dapat gunner? Juga belum mendapatkan gunnernya Sudah level 8 juga, keduanya sama-sama tidak dapat gunner Q, dengan ak masih OTB 3, belum nyampe-nyampe Kristalnya Kadia dan juga Venom, nice banget untuk 1-1 one -one ada Cultiv ya Jenny akhirnya sudah B3 mendapatkan kristal kadia tapi Blade Harmonia untuk seorang Akai dan linknya Golden Staff. Kalau main Pau 3 ngambil buff apa nih? Pau 3 mengambil buff darah, guys. Mendapatkan 1500 max HP untuk seluruh hero, guys. Jika dikombinasi dengan target man menjadi 3000, guys. Seperti Bron 3 yang ngetok-ngetok semuanya dikasih item defense, guys. Itulah OP-nya Pau 3 jika dikombinasi dengan target man guys. DK tembus saat oleh Jenny. Sedangkan Aumine melawan LHG. Karinanya masih gesek-gesek. Soronya belum mampu instant kill ke Karina. Aumine terisa 39. Sudah all in di 8. Sedangkan Q tersisa 11. Aumine. Empire dengan blessingan Mekera bahkan di sana sudah mendapatkan Lancelot bintang 3 tapi di sini item defense-nya tidak ada bos kayak Helmet saja item healing GRZ 02 melawan DB1 gokil 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 DB1 Baru satu-satunya tim di sini yang mendapatkan kemenangan sempurna 2-0. Melawan GRZ loh bos. Gila, 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 gila. tanpa disangka-sangka, tanpa dinyana-nyana. Tone rohnya masih bisa connect tapi di sana belum langsung instant kill. Oke, kill langsung ke arah. Freya dan Tonrosnya sakit banget penuh lagi SP dari Lancelot nih bos Tonros lagi geprek lagi Aldosnya nih biru patientnya masih bisa connect geprek lagi tapi Lancelotnya terlalu tangguh bahkan dari seorang Beatrix dengan Sky Helmetnya masih bertahan Spacey puluh 27Q tersisa 4 Alhaji sudah kita lihat Spacey, Freya tidak ada gander, dominan SS Closi Helbert rela B3 dengan kristal kadianya. Lumayan dapat tambahan 10% attack speed dan juga 8 kali ya. Per mengabaikan 100% physical defense target, berarti true damage di sini guys selama 8 kali attack ya. bisa aktif di tahap apa? Aktifnya setelah Facebook yang kedua guys untuk pau 3. Taresis. Frangonya blessing duet klodenya putar maning putar maning putar maning putar maning putar maning. Oh, Karinanya sangat-sangat tangguh terkena stun freanya nya kecerak, kecerak bun bener kecerak mereka kecerak, sembun bun bunane tidak bisa berbuat banyak. Tapi di sini splash damage-nya masih bisa masuk terkena petrify. Darah putihnya masih ada. Oh, Itemnya dikecerak masih sangat-sangat tangguh Freya dari seorang spesies Karena ada si Helbert untuk mengkonter lifestyle dari Karina Kos juga dapat gunnernya bos Ngambil gunner kah atau slot Ngambil gunner harusnya ya benar sekali DKDAS good pick like Atau link lebih memilih Beatrix LHG Haji mengambil kristal like sedangkan Spacy Gatot kaca. Ambil Betrix, good pick Kai. Beatrixnya di bawah DK kan? Freya dapat blessingan Norton V lagi bintang 3 Freya dari 02. Apakah di sini akan comeback dengan blessingan kanan kanan kiri langsung aktif dengan 6 weapon masternya. 4 assassin ternyata Freya kristal assassin. Gunnernya berada di Fanny dengan gesek-gesek kritikal. -gesek eh belum ada dua gunner. Freya Assassin kecerah kecerah bun, -bun, -bun kecerah, mana Freya B3 nih bos melawan Spacey kecerah lagi Freya oh, nya oh paninya masih bisa gesek-gesek. rantai rantai nerakanya bahkan healing lagi Spacey tersisa enam Q melawan DK di Duel of Dragon akhirnya O20 oh, tersisa 4 sedangkan dari Haji tersisa 14 Aumine melawan Good kayak Karinanya masih bisa gesek lagi Aumine tersisa 6 Dapat blessing like bone. Kita berpindah ke spacey. 6 gunner sudah diamankan tanpa kristal gunner dari Freya. Tapi full item masih untuk Freya dengan si Helbert Has dan dominan Ice-nya. Cloud blessingan gunner Beatrix-nya sudah B2 untuk Nibiru Patient. Ini darahnya sama-sama kritis, Bos melawan Jenny dari Spacey dengan AKB 3 nya dengan Blade Armor hmm, loncat lagi akhirnya Freya nya kecerak kecerak bun mani link -link linknya hilang begitu saja tanpa mendapatkan tempest of Blade. tapi Ake nya masih sangat sangat tangguh dengan Blade Armor oh crossbow of tank nya mampu membunuh Freya dan di sini dari seorang Spacey oh Elaji pulang terlebih dahulu disusul oleh Spacey sedangkan Q posisi karena masih mampu buying time Lancelot dari serang Aum ini melawan Hayabusa B3 Immortalnya pecah Hayabusa Hayabusa B3 Lancelot B3 Sedo Immortal didos dengan Tunrus bahkan di sana Hayabusanya hilang terkena Tunrus dari serang Lancelot Lancelot lemah gemulai apakah akan dijauh mampukah DK satu dua dengan Jenny atau kali ini dari Good Pick ya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan apalagi ada Freya B3 dari seorang cosdu dengan power diungguli oleh Kosdu 98 Aumine sudah mendapatkan Lancelot bintang tiganya tapi di sana lima Swordman oke okay. dan enam Mekera sudah diamankan bahkan dapat blessingan target man juga Itemnya 2 sky helmet dan golden staff, sedangkan 026 bion master 4 assassin mendapatkan kristal assassin. Inilah kalau kalian bermain hyper freya, enaknya kalian bisa kemana aja tergantung kristal yang didapatkan. Kalau nggak dapat kristal sama sekali, ya 6 bion master guys dengan abis ya. DK dengan ayah busa b3 belisengan kanan kiri 64 oke okay, 3 juga sudah connect. Target mainnya juga sudah koneksinya juga B3 dengan item Ayabusa Dea Rose Gold dan Immortal. Jenny dengan grog bintang tiganya mendapatkan kadia dan mendapatkan Felin Blade guys. Good PK masih stay strong berada di atas dengan 5 Astro bahkan kurang satu lagi Astronya ternyata Jenny melawan DK sedangkan Kosdu melawan Good PK Jet Pistolnya connect Freya-nya dengan Assassin masih ada rantai-rantai dari Terisla Freya-nya kecerah ke masih ada Dominan dan juga Bretan tapi kritikalnya connect oh masih mampu selamat Good PK tersisa satu sedangkan Aumine melawan Mirror DK melawan Jenny kita lihat akhirnya Bintang 3, tidak ada item Apapun, Immortalnya pecah nih Blue Passion masih bisa connect Hayanya, hayanya, hayanya Masih bisa sedokil, masih bisa Selamat dari seorang DK Sedangkan Jenny kembali lagi ke 9 XP justru lebih bagus Karena bisa mendapatkan 19 XP nantinya Wadah wadidaw menegangkan dari kedua tim Bahkan dari seorang Kosdu mengenai PK26 dan tersisa satu Kita lihat Jenny dengan one Wan bintang 3 masih 5 Venom Tapi ada 4 Archer one-one Gold Staff untuk attack speed tentu saja Dan mendapatkan crossbow of tanknya guys Posisi kanan pindah kiri adalah Lancelot untuk mendapatkan dua swordman karena tidak ada blessingan Venom. Oh, eh, ini guys yang gue bilang Mak freanya Freya-nya. Crossbow of nya masih bisa connect. Freya-nya tebas nya connect. Freya-nya kita lihat Freya-nya, nya, Freya -nya winternya aktif. Oh, ini Freya B3 nih bos di well charge. Oh, pulang dari seorang cosdu, dengan Freya B3 asasinya tidak ber bisa berbuat banyak sedang Good Pikay melawan Deka. Masih ada Hayabusa dengan Sendo nya Karina dengan Blade Armor masih bisa gesek-gesek manja. Hayabusanya bahkan belum mampu untuk mendapatkan Sido killnya lagi karena ada dominan S dan DK dipulangkan good pikai. Wadah wadidaw nice banget good pikai membawa kemenangan menjadi pembeda bagi luck of chess menyelamatkan di sini poinnya guys mendapatkan satu poin dan memaksakan game ketiga dari LOC melawan Wen Boying. Wadah wadidau deg-degan tadi bos. 2-0 RVL mantap sekali. 2-0 BMC menang melawan RVL. Ternyata BMC dan juga DB1 mendapatkan poin penuhnya. Sedangkan di sini dari LOC dan juga Wenboying berbagi poin untuk sementara satu sama. Crossbow of tanknya masih bisa connect one one hilang begitu saja digesek lagi Gesek lagi masih mempunyai tempest oblet Dari karinanya masih bisa gesek lagi Dengan BOD Dan ada dominan S blade armor Bahkan di sana belum mendapatkan well charge nya lagi Linknya hilang begitu saja Karinanya mampu membunuh dua Karinanya apakah mampu membunuh Ake Atau di sini akan buying time Dan 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 Karinanya tidak mampu Pilihan. bertahan. Good PK posisi kedua Selamat di sini untuk Jenny ya. Selamat untuk Jenny, posisi pertama tapi sayang sekali belum mampu membawa kemenangan bagi Wen Boying karena dari Good PK tadi memulangkan DK posisi ketiga, Perolehan poinnya harus 1-2 dari win Boying untuk mengakhiri pertandingan match kedua ini guys. Selamat untuk LOC menyamakan kedudukan satu sama dan kita menuju game yang ketiga.